Makanya kalau di kalau bangun sekolah pagi-pagi tuh cepet. Gila udah sekarang panik. Tadi noh. Kakak juga sih. Itu kan aku kan udah siap-siap jam 6. Jam 6 mah bangun tuh jam. Salahnya cuma macet 5. Doang. Tuh lihat tuh macet gini gimana macet kita. Macet doang salahnya. Walaupun jam 5 masih macet. Walaupun jam 5 masih macet. Keluar Senin itu harus cepet. Soalnya ada yang buka sekolah, ada yang buka apa aja. Senin, Selasa harus cepet berangkatnya. Lebih cepet dari hari-hari sebelumnya kalau hari Senin. Papi kok bisa bangun pagi padahal tidurnya malam banget? Ya, papi kan karena udah tahu tugas dan tanggung jawab papi. Ya kita anak-anak pijat selain kita, hati kita nanti rusak. Ini kakak kan yang kirain udah tidur di balik selimut masih main handphone. Papi jangan spill itu. Kirain udah tidur nggak taunya di balik bed cover masih main handphone. Inilah hasilnya terlambat. Jadi tapi aku juga belajar, aku juga pintar. Kalau ini mah emang tidurnya cepet tapi bangunnya tetap lama. Masa minumnya kayak gini? Kayak gini guys, tidurnya mah cepet cuman bangunnya tetap aja lama. Gak ada alasannya dia kenapa tidurnya lama ya. Yeah. There's no reason why Ranti always slept late, right? No reason. Ranti, do you wanna say anything about your lateness in sleep? Well, I thought I was gonna wake up early in the morning, but turns out I wake up 6 o'clock, and when I wake up 6 o'clock, I still sleep. But Daddy, I am responsible and I always wake up in the morning just by the perfect time. Although when you guys don't call me, I may be still sleeping, but then I get my hopes and spirit up and wanting to know the reason why I waked up is because I can't wait to go home. I just want this all to end. But meeting my friends is also fun, right? Maaf, kita kebanyakan Inggris ya, Pak? Enggak apa-apa bahasa Inggris. Ngerti enggak, Papi? Ngerti, Papi mah kan jago bahasa Inggris. I don't say English, Daddy. I don't understand. You don't understand? I understand. Try to translate. Ya, mengerti. Daddy, translate this. I wake up every morning to make my bed. Oh. Aku bangun tidur setiap pagi, lalu makan tempat tidur. Daddy, no. Kalau itu kayak gini, I wake up every morning to eat my bed. What? Papi salah-salah ya. Ternyata aku nggak tahu Inggris. Gimana kita anak bisa bahasa Inggris? Orang tuanya nggak bisa. Kalau papi aja bingung gimana? Kita komen. Kok bisa bapaknya nggak bisa bahasa Inggris, maminya nggak bisa bahasa Inggris, tapi what will be our anak-anaknya bisa bahasa Inggris? Huh? Papi juga bingung sampai sekarang. Kadang-kadang papi mikirin bingung, tapi nggak apa-apa. Papi bersyukur lah. Papi, kita mau ngomong. Makanya papi itu kan semangat banget pengen ngasih tahu ke teman-teman. Woi. Ini anakku nih jago banget nih, bisa bahasa Inggris enggak diajarin, bisa dance enggak diajarin, bisa menggambar enggak diajarin, bisa begini enggak diajarin, mereka belajar sendiri. Makanya papi itu semangat banget pengen ngasih tahu orang-orang, maksudnya supaya orang-orang mau ngikutin supaya anaknya bisa juga kayak anak papi gitu. Tujuan papi ke situ, nggak mau kita bikin video gitu, tujuannya ke situ supaya anak-anak semangat, karena kan papi kan khawatir juga. So people can tahu sendiri kak, sekarang anak-anak nih kalau buka TikTok, buka YouTube, buka Facebook, kalau nggak dipantau orang tua, tiba-tiba ada tayangan yang nggak bener, ada ini yang nggak bener. Ya papi sih, bapak bener banget, soalnya gitu. Biar teman-teman kita kayak ikutin kita gitu ya, biar menemukan talenta mereka yang sebenarnya. Iya. Maksudnya paling nggak ada gambaran lah gitu. Makanya kan video-video papi sering banyak bikin video tuh supaya so we can give contoh nih kayak kita kasih semangat untuk teman-teman. Iya. Kita. Jadi kalau pas orang buka video nih, jadi nggak cuman yang lewat itu, oh ada yang lewat kita di berandanya kan, jadinya kan anak-anak jadinya kan tercover matanya kan gitu kan, terjaga matanya. Ya gitu sebenarnya. Okay, Daddy, thank you for your advice. Ini untuk semua teman-teman. Kalau kalian sudah mendengarkan apa aku bilang. Yeah. Tapi ini ini moral loh. Ini moral. This is for everybody. Oh, apa jangan sok gitu ih. No, siapa no?
Anjir. Pagi-pagi udah nongkrong preman ya. Engos. Bros. Kasih makan yuk. Yuk, kasih makan. Ayo cepetan. Halo. Halo. Pagi-pagi udah ada. Halo, Brother Brengos. Eh, udah upacara, ayo masuk deh. Ayo, ayo, ayo. Papi aja kasih makan Brengos. Nanti ya, Ngos ya, tunggu ya. Tunggu ya, anterin dulu ya sistermu ya. Apa itu tuh? Ayo, 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 ayo. Kak, ayo kak, nanti aja kak. Sabar, Brengo. Tunggu, 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 tunggu. Selamat pagi, lapor guys. Tadi karena terlambat, jadi anak-anak nggak bisa kasih makan pasukannya. Paksa habis seperti biasa, bapaknya yang cover ya, teman-teman ya.